Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas Infinity Castile dan juga Nakime. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Nah, sebelum tahu lebih jauh soal Infinity Castile yang menjadi perbincangan sejak season 1 hingga akhir season 4, mari kita bahas dulu sang pemiliknya, yaitu Nakime, yang awalnya hanya iblis bawahan Muzan, dan akhirnya naik pangkat menjadi iblis bulan atas 4 setelah Hatengu Mokad dipenggal Tanjiro. Nakime pada masa lalunya tak dijelaskan di anime maupun di manganya, namun bisa kalian baca di Kimetsu no Yaiba Corpse Record atau nama lainnya official fanbook kedua dari Kimetsu no Yaiba. Jadi gini masa lalunya, Nakime adalah seorang musisi biwa amatir yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pria yang dinikahinya sangat kecanduan judi dan menyia-nyiakan pendapatan dan tabungannya tanpa memberikan kontribusi apapun untuk meningkatkan kehidupan mereka. Suatu malam, dia dijadwalkan untuk memainkan biwanya di panggung tertentu tetapi mendapati suaminya mencuri satu-satunya kimono yang dia gunakan untuk pertunjukan biwa dan ia ingin kimono itu untuk dijudikan atau dipertaruhkannya. Nakime pun marah dan membunuh suaminya menggunakan palu. Tak lama setelah dia membunuh suaminya, Nakime menyadari bahwa waktu yang ditentukan untuk bermain semakin mendekat. Dan dia terpaksa mengenakan kimono yang sudah usang dan compang-camping. Penonton tidak menghargai penampilannya yang lusuh dan memberikan tatapan tidak setuju. Dengan sensasi traumatis melakukan pembunuhan untuk pertama kalinya yang masih segar di dalam ingatannya, tangannya gemetar karena gugup saat memainkan biwanya. Namun mengejutkan, suara yang keluar dari biwa saat Nakime bermain dengan sangat tegang, begitu indah hingga penonton menyukai penampilannya dan berteriak mengulanginya. Baik pelanggan maupun pemilik panggung senang dengan hasil yang tidak terduga dan Nakime pun dibayar mahal. Sejak saat itu Nakime mengembangkan kebiasaannya yang mengganggu, yaitu membunuh orang sebelum tampil di hadapan banyak orang. Setiap kali suara biwanya sangat dipuji dan penampilannya mendapat tanggapan yang sangat positif. Pada suatu hari yang menentukan, ketika dia mempunyai janji rutin untuk tampil di panggung lagi, dia secara acak memilih orang baru untuk dibunuh dan kebetulan itu adalah Muzan. Dia mencoba membunuhnya tetapi gagal. Muzan terkesan dengan keterampilan pencarian Nakime dan senang dengan apa yang dia lakukan. Jadi dia menyelamatkan nyawanya dan menawarkannya untuk menjadi iblis. Nakime menerima tawarannya menjadi iblis dan naik pangkat dengan cepat dan menjadi salah satu pelayan terbaik Muzan. Ya, kira-kira begitulah masa lalu beliau. Lalu untuk kemampuan seni darah iblisnya atau Blood Demon Art, sebenarnya nama resmi untuk nama jurus darah iblisnya masih belum diketahui. Tapi orang-orang biasa menyebutnya Infinity Castile Manipulation. Karena Nakime memang pendiam dan terlihat bisa mengendalikan kastil tanpa batasnya itu dengan sepenuhnya. Nah, pertanyaannya di manakah kastil tanpa batas ini berada? Apakah bisa dikunjungi atau ada di mana? Jadi seperti biasa kita berteori, ada dua jawaban. Satu, bisa ditemui atau ada di bumi, lebih tepatnya di Jepang ya. Kenapa bisa admin katakan begitu? Melihat Susumi Mansion yang beneran ada di atas tanah, yaitu milik iblis bernama Kyogai, maka seharusnya Nakime juga punya lokasinya. Hanya saja tak diketahui di mana ia menyembunyikan kastil sebesar itu di Jepang. Dan ada teori yang mengatakan bahwa mungkin kastil menuju tempat Nakime berada ada di ruangan bawah tanah yang tak mungkin diketahui oleh siapapun kecuali dirinya atau Muzan atau bahkan para iblis bulan atas. Namun karena kesana aksesnya terbatas, maka dari itu Nakime terbiasa memanggil para bawahan Muzan maupun Muzan sendiri dengan menggunakan seni darah iblisnya saja, yaitu menggunakan pintu kemana saja. Contohnya memanggil para iblis bulan bawah di season 1 maupun memanggil iblis bulan atas di season 3. Karena setelah admin telusuri juga, ada dua lokasi yang mungkin merupakan lokasi kastil Nakime, yaitu pertama Ashinomaki Onsen Okawaso. Ya, sesuai namanya, ini merupakan onsen atau tempat pemandian air panas yang ada di Jepang. Lebih tepatnya Hotel Bintang 3, di mana seperti yang di-upload It's Time to Travel,
Lokasinya memang, ya, agak mirip dengan lokasi Infinity Castle milik Nakime. Di mana uniknya di videonya ada orang main biwa di tengah-tengah sama seperti Nakime. Nah, lokasi kedua sebenarnya sesuai namanya yaitu Infinity Castle, yang mungkin arahnya kastil yang sangat besar karena kita tahu Infinity Castle itu luas banget dan banyak banget ruangannya. Diketahui dalam sejarah Jepang, Himeji Castle merupakan kastil terbesar yang tercatat di Jepang. Memiliki 83 ruangan dengan detail sebagai berikut. 11 koridor, 16 menara, 15 pintu gerbang, dan 32 tembok tanah. Diketahui kastil ini dibangun dan digunakan sejak tahun 1333. Nah, sedangkan Musan sendiri menjadi iblis itu di era Heian dan lahir di awal tahun 900-an. Jadi tak heran Musan memang sudah bisa menemukan markas besarnya karena kastil di dunia nyata itu ada setelah era Heian. Nah, untuk jawaban kedua adalah kastil ini ada di dimensi lain alias tidak bisa ditemukan di bumi ataupun di Jepang. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi kekuatan iblis itu sebenarnya memang di luar nalar. Dan admin percaya ada dimensi yang berbeda dari dunia itu sendiri. Contohnya Enmu Sang Iblis Bulan Bawah 1 itu memiliki jurus darah iblis yang bisa mengendalikan dimensi lain, yang disebut juga sebagai dimensi mimpi atau alam bawah sadar manusia, di mana ia bisa mengirim mereka ke dalam alam mimpi atau dimensi alam bawah sadar dan bebas mengendalikannya. Contohnya ia bisa memberikan mimpi baik ataupun mimpi buruk kepada orang lain. Lalu contoh lainnya juga ada iblis rawa, di mana ia bisa mengajak manusia lain masuk ke dalam rawa miliknya yang dipenuhi air seperti laut. Nah, sama seperti Nakime, jika Enmu saja bisa melakukan hal tersebut, maka admin yakin Nakime pasti punya dimensi lainnya juga, yaitu Infinity Castle, di mana di dalam kastil ini ia bisa mengendalikan semuanya, sama seperti dalam dunia mimpi. Kalau bahasa Indonesianya, mungkin kalian lebih kenal sebagai alam gaib atau alam lain dari manusia. Dan satu-satunya akses ke sini, ya, dari pemiliknya sendiri, yaitu Nakime. Maka dari itu, ketika Nakime tak bisa mengendalikan kastil ini lagi, atau mungkin dead, maka kastil ini tak bisa dimasuki lagi oleh orang lain. Oke, selanjutnya, seberapa luas kastil ini? Kalau merujuk pada namanya, yaitu Infinity Castle atau Tanpa Batas, mungkin saja kastil ini memang tidak ada ujungnya. Namun, walaupun begitu, admin yakin itu cuma metafora, karena kastil ini sangat luas saja. Karena kita tahu semua yang ada di bumi ini tak ada yang tanpa batas ya. Ya, kita mulai dari ruangan-ruangan yang dikendalikan Nakime. Ada ruangan pertemuan iblis bulan bawah, ruangan ketika Nakime mengirim Musan kembali ke bumi, ruangan doma yang sempat diperlihatkan saat Akaza mulai masuk ke dalam kastil, keindahan rumah-rumah di bawah saat Akaza mulai naik ke atas, ruangan pertemuan iblis bulan atas, di mana khusus hal ini Musan memiliki ruangannya sendiri dengan gravitasi yang berbeda, yaitu ada di atas, yang dikelilingi meja penelitian dan beberapa lentera yang ada. Jadi ini beberapa ruangan yang ada di kastil tanpa batas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, itu hanya ada di anime dan belum ada di manganya, yaitu ruangan Nakime itu sendiri, ruangan para iblis Kurocho yang bersembunyi, ruangan sebuah taman kecil tempat pertarungan melawan Doma, ruangan luas yang dipenuhi pilar tempat pertarungan melawan Kokushibo, ruangan sebuah koridor menuju beberapa ruangan lain tempat pertarungan melawan Akaza berlangsung. Kalau dikatakan luas, ya luas banget. Admin gak bisa kasih rincian berapa meter atau luasnya ya. Oke, sekarang kita bahas apakah di dalam ruangan ini ada tempat masuk dan keluarnya. Sepertinya jawabannya ada. Ada sebuah pintu yang mungkin hanya diketahui Nakime, Musan, atau bahkan iblis bulan atas untuk menuju balik ke dunia manusia tanpa Nakime menggunakan kekuatannya untuk memindahkan mereka ke sini. Contohnya di season 1 Nakime menunjukkan pintu ke Musan untuk balik ke dunianya. Lalu di season 3, jika kalian sadar, Akaza tidak dipindahkan Nakime, namun ia melompat-lompat di sana, seakan-akan Akaza tahu pintu mana yang membuatnya bisa balik ke dunianya.
Lalu yang terakhir, ada pintu yang mengarah ke dunia atas juga, seperti ending dari Infinity Castle saat Muzan akhirnya dibawa menuju di bawah sinar matahari atau Arc Sunrise Countdown. Namun seperti yang dijelaskan di awal, ya terkait lokasinya, yang mungkin memang hanya satu jalan menuju ke sana atau lokasi asli kastil. Tapi untuk keluar kastil sepertinya memang sudah banyak jalannya. Mungkin saja masuknya itu yang harus dipanggil oleh Nakime. Karena seperti yang kita ketahui, Akasa saja kaget tiba-tiba dipanggil ke kastil. Begitu pula dengan episode 1 dari season 4-nya, di mana Nakime membuka pintu untuk iblis masuk, namun tiba-tiba tutup hingga Sanemi dan Obanai jadi gagal masuk ke dalam kastil. Intinya begini, Nakime bebas memberikan pintu masuk dan pintu keluar untuk kastilnya. Nah, sedangkan untuk masuk ke dalam kastil tanpa dipanggil, belum diketahui caranya bagaimana. Dan untuk keluar, sudah banyak contohnya ya. Oke ya, selesai. Sekarang terakhir, kita bahas soal cara kerja kastil tanpa batas ini. Jadi seperti yang admin katakan bahwa rata-rata kekuatan seni darah iblis itu adalah menggunakan tubuhnya untuk menyerang targetnya. Dengan kata lain, Infinity Castle adalah bagian tubuh dari Nakime itu sendiri. Makanya ia bebas mengendalikannya. Yang kemungkinan besar otak dari Infinity Castle adalah dirinya sendiri dan tubuhnya adalah Infinity Castle itu sendiri. Dengan biwa yang ia bawa merupakan cara untuk mengendalikan kekuatannya tersebut dan mengendalikan seisi ruangannya. Contohnya menutup atau membuka semua pintu yang ada di dalam kastil, memunculkan benda di dalam kastil di dekat dirinya, maupun mengubah struktur bangunan di dalam kastil untuk menyerang lawannya seperti Obanai maupun Mitsuri. Ya benar, ia bisa menggerakkan pintu-pintu maupun pilar-pilar yang ada ya. Damage-nya memang gak seberapa untuk para pilar, tapi untuk manusia biasa pastinya udah mati digeprek ya. Dan ingat guys, admin katakan tubuhnya itu atau Nakime itu sendiri adalah otaknya atau matanya. Jadi mata dia yang asli itu sebenarnya tidak melihat lurus ke depan atau melihat satu sudut pandang yang terbatas. Tidak, justru rambut dia yang di belakang dan mengakar itu sudah menyatu dengan semua bangunan di dalam kastil. Itulah kenapa ia bisa mengirim Kocho Shinobu di dekat kediaman Doma karena tahu Doma suka wanita, mengirim Tanjiro dan Giyu ke Akaza karena kita tahu Akaza punya dendam mendalam terhadap Tanjiro, dan sengaja mengirim Muichiro dan berpisah dengan Himejima agar Muichiro yang dianggap paling berbahaya akibat pertarungan terakhirnya bisa disingkirkan lebih dulu di hadapan Kokushibo. Yap benar, Nakime tahu jalannya semua pertarungan di dalam kastilnya selama ia hidup dan mengendalikan kastilnya tersebut. Alasan kenapa para Hashira terpisah juga kan gara-gara dia. Dan alasan kenapa mereka tidak segera bertemu Muzan juga gara-gara Nakime kan. So ya, udah semua ya admin bahas. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.